Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasubil haqqi tawasubil sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masih di kajian Al-Asyru al-Mubasharuna bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, dan sekarang kita masih di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada poin-poin pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di awal beliau dilantik sebagai khalifah. Kemarin kita telah berbicara tentang konsep baiat dalam pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dalam pandangan Islam tentunya. Kemudian yang kedua, sumber hukum negara Islam pada masa kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang hak antara rakyat dengan penguasa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak antara rakyat dengan penguasa itu disampaikan oleh Abu Bakar dalam sebuah kalimatnya. Beliau mengatakan begini, ati'uni ma ata'atullah wa rasulahu fa'idha asaitullah wa rasulahu falata'atli alaikum. Wahai kaumku, taatlah kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagiku. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, fa'ainuni, fa'in ahsantu fa'ainuni, wa'in asa'atu fakumuni. Jika aku berbuat baik, maka hendaklah rakyatku membantuku, dan jika aku berbuat keburukan, hendaklah mereka mengingkari apa yang aku lakukan. Ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan dua poin terkait antara hubungan penguasa dengan rakyat. Yang pertama, rakyat berhak untuk mengontrol penguasa. Rakyat punya hak untuk mengontrol penguasa. Jadi penguasa gak bisa semena-mena, mentang-mentang dia seorang penguasa, dia seorang khalifah, kalau seandainya dia sudah bertitah, seakan-akan semua kebenaran ada pada dia. Tidak demikian. Justru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang terpercaya, dan juga orang yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya. Ini mengatakan in ahsantu fa'inuni. Kalau aku berbuat baik, artinya dalam menjalankan pemerintahan ini ternyata baik, adil, maka hendaklah kalian itu membantuku. Wa in asatu, tapi kalau ternyata dalam menjalankan pemerintahan ada pelanggaran-pelanggaran yang aku lakukan, faqumuni, maka luruskanlah aku. Atau faqawwimuni, maaf, faqawwimuni, maka hendaklah kalian ini meluruskanku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip dasar sistem kekhilafahan dalam Islam. Maka khilafah itu bukan kekuasaan absolut di mana kebenaran ada di tangan khilafah, tidak. Terkadang khilafah itu salah, diingatkan. Khilafah itu kadang berijtihad, diingatkan. Dan itu terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya saja ijtihadnya Abu Bakar rata-rata selalu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada para sahabat yang mencoba untuk mengkritiknya, beliau punya landasan, punya dalil. Ya, beliau punya dalil. Nanti kita akan sampaikan di sini. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghormati orang yang memberikan masukan kepada kita itu termasuk prinsip daripada Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min ijlalillahi ikrami dhi asyaibah al-muslim. Sesungguhnya
di antara bentuk menghormati Allah adalah menghormati orang-orang yang sudah tua di antara kalian. Wahamil Quran ghairul ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dil sultanil muqsit. Dan di antara bentuk menghormati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah adalah apa? Yang pertama tadi, menghormati orang yang sudah tua. Jadi kalau kita menghormati orang tua, walaupun orang tua tersebut secara kecerdasan ataupun secara ilmu di bawah kita, maka seorang muslim tetap menghormatinya karena itu bagian daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang tua tersebut masih hubungan darah dengan kita, apalagi dia masih garis keturunan kita, entah kakek kita, nenek kita, bapak kita maupun ibu kita. Menghormati mereka itu bagian daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wahamilil qur'ani ghairul jafi ghairul ghali walal jafi. Menghormati para penghafal Quran. Mereka yang membawa Al-Quran dalam makna mereka menghafalnya, menjaga Al-Quran, mengajarkannya kepada manusia. Ini bagian daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghormati para ulama. Bukan justru para ulama dikriminalisasikan. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian para ulama sekarang di Indonesia, dikriminalkan, dicari-cari kesalahannya. Itu sebuah fakta yang tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Bahwa penghinaan kepada hamil Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, orang-orang yang mendakwakan Al-Quran, hari ini nampak di mata kita. Contoh yang terbaru misalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati Ustaz Bahtiar Nasir. Beliau baru ngisi di Malang, itu bukan sekedar diupayakan untuk dihalang-halangi. Udah masjid di Unibro tidak boleh dipakai padahal sudah di booking sebelumnya. Pindah ke hotel, hotel yang pertama itu diteror, pindah ke hotel berikutnya. Alhamdulillah kajiannya selesai, tapi apa, penuh dengan intrik-intrik untuk menghentikannya. Ketika makan malam, gak diperbolehkan makan supaya segera keluar dan gak boleh menginap di hotel tersebut. Harus keluar dari kota Malang. Ini mengerikan sekali jamaah sekalian. Memperlakukan para ulama sebagaimana memperlakukan para maling. Padahal maling saja di Indonesia ini dihormati loh. Kalau malingnya cuma 1 juta 2 juta mah memang digebukin. Tapi kalau malingnya triliunan itu dihormati. Bahkan diberi jabatan. Dan rencananya mau dijadikan sebagai apa? Ya, gubernur di sebuah provinsi yang baru. Ini kacau, masyarakat muslimin. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan di situ masalahnya, bukan karena mereka ini sekedar kacau saja, enggak. Bahwa ada problem, enggak. Tetapi kalau seandainya menghinakan ulama, menghinakan para hamil Quran, mereka yang mendakwahkan dan mengajarkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat, itu sama dengan menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka adalah para wali Allah. Para wali Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi para waliku, maka telah kuumumkan perang kepadanya. Ngeri ya mas kalian. Siapa yang mengumumkan perang? Allah. Kalau yang mengumumkan perang Amerika, itu gak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Amerika juga manusia. Persenjataan yang mereka miliki punya batas kemampuan. Terbukti di Afghanistan mereka keok, gak bisa apa-apa. Selama kurang lebih 20 tahun mereka berperang di Afghanistan, menang yang gak juga, kalah hampir, kalah jelas ini ya. Bayangkan ribuan tentaranya mati, belum lagi biaya peperangan. Anda bayangkan tentara Amerika kalau pergi ke sebuah apa namanya, ke sebuah tempat perang, di sebuah tempat itu menghabiskan berapa biayanya. Orang barat jemaah sekalian tidak akan bisa hidup tanpa apa namanya, mereka tidak akan bisa hidup tanpa minuman keras dan tanpa wanita, tanpa pelacur. Itu gak bisa hidup mereka, maksud muslimin. Itu untuk membiayai minuman keras aja udah berapa mereka. Belum lagi masalah makanan. Orang barat itu susah makan tanpa makan yang enak-enak. Sementara orang-orang Afghanistan udah biasa makan daun-daunan, makan apa? Makan ubi-ubian, makan apa yang ada.
Tapi tentara Amerika nggak bisa tanpa membawa apa namanya ram, tanpa ransel yang penuh dengan makanan. Dan itulah salah satu kekalahan perangnya Amerika di Vietnam. Kenapa? Tentara Vietnam itu pinter. Jadi pimpinan tentara Vietnam itu kemana-mana nanam pohon, apa? Nanam singkong, ubi jalar, dan pisang. Di mana ditanam? Daerah mana sih ditanam? Ya. Sehingga ketika mereka habis perang, habis ambus, melarikan diri tanpa membawa ransel yang berisi makanan, mereka bisa hidup. Kenapa? Singkong yang mereka tanam 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu sudah bisa dipanen. Dan orang-orang sana makannya tidak perlu dimasak. Iya kan? Ketahanan fisiknya biasa. Makan aja. Ambil singkong, dibersihkan, dicuci, langsung makan. Pernah merasakan, Pak? Saya saat kecil sering seperti itu. Ya, karena dulu belum ada pestisida, ya. Kalau zaman sekarang singkong di Jawa kita gitu kan, besoknya masuk rumah sakit kan ya. Menceret ya. Kenapa? Penuh dengan pestisida. Zaman saya kecil saya masih ingat. Apa namanya? Ketika mak ketika cari apa belut di sawah, kami nggak perlu bawa air minum dulu ya. Jadi sawah, air sawah itu tinggal disaring pakai baju, diminum, sehat ya. Kalau zaman sekarang kayak gitu, langsung masuk rumah sakit. Kenapa? Pestisida ya. Nah, masalah muslimin. Jadi saya baca peperangan Vietnam itu, orang-orang Vietnam tuh pintar di situ. Jadi mereka di mana sih nanam? Nanam singkong, nanam ubi jalar ya, nanam pisang. Jadi ketika habis serangan di sini, kemudian mereka ini melarikan diri entah kemana. Nanti di situ yang mereka tanam beberapa bulan yang lalu itu sudah bisa dimakan. Ya. Dan itu tidak membuat mereka ini terbebani. Jadi mereka cukup membawa senjata sama peluru saja. Hanya dengan modal sandal mereka perang. Sementara Amerika Serikat bawa ransum, ya. Kemudian ransum yang sangat banyak, bawa minuman. Kalau enggak ada minuman bersoda, mereka sakit perut. Mereka mencoba makan singkong, malah mencret. Iya. Hanya biaya hidup satu pasukan tuh di medan perang mereka tuh apot jemaah sekalian. Lebih berat daripada biaya presiden satu hari itu. Mau tidak mau yang keok di Afghanistan. Terpaksa mereka menandatangani perjanjian damai dengan melakukan 3-4 hal. Satu, menarik semua pasukan secara bertahap. Yang kedua, membayar kurang lebih 10 miliar dolar US. Karena kerusakan yang mereka timbulkan selama perang kurang lebih 20 tahun. Udah begitu harus membebaskan kurang lebih 400 tahanan Afghanistan, para petinggi Taliban. Kemudian yang keempat, seingat saya, apa itu yang keempat? Saya gak lupa yang keempat. Anda masuk muslimin? Mau tidak mau mereka kalah. Artinya begini, kalau yang mengancam perang adalah Amerika, itu mah kecil di mata seorang muslim. Selama ada Allah di atas langit, maka kemenangan selalu berpihak kepada kaum muslim, selama muslim itu bersungguh-sungguh dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menantang perang itu Cina, insyaallah enggak terlalu berbahaya. Toh satu virus yang bernama corona itu membuat mereka keliputan, membuat mereka bingung. Itu baru satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini. Bagaimana gerangannya kalau seandainya lebih daripada itu? Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu, nah ini yang menantang perang jamaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika hamilil Quran dan para ulama itu dinistahkan, dihina. Yang nantang perang itu Allah. Dan tentu saja efeknya bukan satu orang dua orang, tapi satu bangsa. Satu apa? Satu bangsa jamaah sekalian. Ini beratnya. Kalau yang nantang perang itu 9 cacing, itu gampang. Kata Habib Rizieq kan 9 cacing, bukan 9 naga ya. Tapi kalau nantang perang Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki segala-galanya. Allah memiliki tentara di langit dan tentara di bumi. Masya Allah jemaah sekalian. Terus yang ketiga jemaah sekalian, wa ikramadi sultani al-muqsit, menghormati pemimpin atau penguasa al-muqsit yang adil. Inilah kenapa jemaah sekalian
Para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Abu Bakar, melebihi kecintaan mereka kepada yang lainnya. Tentunya Allah, Rasul dan Islam lebih dahulu. Maksudnya mereka sangat menghormati Abu Bakar, sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan suatu waktu Abu Bakar ini ingin ikut perang, sehingga saya namanya perang Dhul Qasas. Beliau ingin memimpin peperangan. Akhirnya Ali menghadang. Apa kata Ali? Ya Khalifatar Rasul, wahai Khalifah Rasul, Anda mau kemana? Apa tahu Bakar? Tidak layak seorang pemimpin berpangku tangan di kota sementara pasukannya berangkat untuk berperang. Dia harus terlibat dalam peperangan. Saya akan memimpin langsung pasukan ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Khalifah Rasul, kami telah kehilangan Nabi. Kesedihan besar yang menimpa kami. Kami belum pernah sedih sebagaimana sedihnya kami ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai engkau membuat kami sedih ketika terjadi apa-apa pada dirimu dalam peperangan ini. Maka urusan Islam ini akan hancur. Maksudnya akan berantakan. Siapa lagi akan mengatur kehidupan umat Islam? Sementara negara, kekuasaan yang dipimpin olehmu ya Abu Bakar, itu luas sekali. Ya Khalifat Rasul, kami lebih senang Anda duduk di Madinah, mengatur strategi di sana dan mengatur kehidupan kaum muslimin. Biarlah kami yang terjun dalam peperangan ini. Anda balik ke Madinah. Masya Allah, begitu cintanya para panglima dan para sahabat kepada siapa? Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar ini orang yang jujur dan adil. Nah, masuk muslimin, itu poin yang perlu kita pahami, bahwa hubungan antara rakyat dengan penguasa itu adalah apa? Saling mengontrol. Rakyat mengontrol penguasa, penguasa mengontrol rakyat. Walaupun di berkembang di tahun-tahun berikutnya, yang lebih banyak mengambil peran mengontrol penguasa itu adalah para ulama. Makanya dulu para ulama dan para umara, para pemimpin itu biasanya sejajar. Sejajar. Penguasa menjalankan syariat Islam, para ulama mengontrol, sejajar. Bukan para ulama dibentuk oleh penguasa dan penguasa yang menggajinya, lalu penguasa meminta fatwa sesuai kehendaknya. Tidak aja mas kalian. Itu penguasa sama pemimpin itu sejajar. Para khulafa, umara wal ulama itu sejajar. Makanya para ulama itu ketika menafsirkan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri minkum, pemilik kekuasaan di antara kalian. Itu dua, ulama sama umara. Walaupun mayoritas ulama salaf menafsirkan maksudnya ulama, mentaati ulama. Tapi kenapa para ulama dan umara disejajarkan tafsirnya? Karena mereka ini saling mengontrol. Bukan ulama dibentuk untuk menstempel keinginan penguasa. Ramadan, yang khutbah sama yang kultum harus yang bersertifikat, kata kiai. Apa enggak khawatir ajalnya sebentar lagi datang tuh kiai? Semoga Allah berhidayah sih. Tapi ya keterlaluan sih. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, rakyat punya hak untuk mengontrol penguasa dan penguasa tentu diangkat sebagai penguasa untuk mengontrol rakyat. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ad-din an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Sahabat, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat dikagumi sama Nabi, di antara sahabat yang dikagumi sama Nabi. Sampai Nabi pernah bersabda, andaikan aku punya putri yang belum menikah, tak nikahkan dengan Tamim Ad-Dari. Masya Allah ya. Kenapa? Karena dia ini rajin ke masjid, rajin menghidupkan lampu masjid, merawat masjid. Sampai Nabi Muhammad itu sebelum subuh pernah berangkat ke masjid, sebelum subuh boleh melihat ada seorang pemuda yang sedang menyalakan masjid dari satu tiang ke tiang yang lain dinyalakan. Kalau zaman sekarang mah kalau ada yang nyalakan masjid nggak kaget, kenapa? Marbot ya, emang tugasnya gitu ya. Terus sekali pencet langsung nyala semuanya.
ada yang nyalakan. Rasul bertanya, "Man, kamu siapa, Nak?" "Wahai pemuda, kamu siapa?" "Ana ya Rasul Tamim Madari." "Saya Rasul, saya Tamim Madari." "Oh, Tamim, setiap hari kamu kayak gini kah?" "Iya ya Rasul." "Apa tuh Tamim?" "Andaikan aku punya putri yang belum menikah, tak nikahkan dengan kamu." Halo para jomblo, jomblowan, kalau pingin dapat mertua yang baik, sering-seringlah ke masjid, terutama subuh. Bapak-bapak, kalau pingin dapat menantu yang baik, carilah di masjid. Ya, carilah dia mas, cari di masjid. Tapi bukan karena nggak punya rumah terus tinggal di masjid, mah itu karena memang keterpaksaan kalau itu ya. Nah, jemaah sekalian, ad-din an-nasiha kulna liman qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi dan untuk Al-Qur'an, wali rasulihi untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin dan bagi pemimpin-pemimpin orang-orang beriman, wa 'ammatihim dan orang-orang awam dari kalangan muslimin. Maksudnya apa? Wajib menasehati pemimpin. Wajib menasehati pemimpin. Itu penting. Loh, kalau pemimpinnya tidak mau dinasehati, malah mengkriminalkan bagaimana? Nah, itu jalan lain, bukan nasehat itu. Ya. Ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keberikutnya, di antara prinsip berkhilafah dalam pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah apa? Mengukuhkan prinsip keadilan dan kesetaraan antar sesama. Sama lagi, mengukuhkan prinsip keadilan dan kesetaraan antar sesama rakyat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, ini poin penting yang perlu kita pahami, masalah keadilan. Ma'asyar muslimin, sebuah negara walaupun miskin, tapi kalau adil, tidak ada kedoliman, penguasa sama rakyat itu pasti saling mencintai. Pasti saling mencintai. Walaupun paceklik, walaupun rakyat gak bisa makan. Kalau adil loh, rakyat tetap mencintai pemimpin. Tapi walaupun rakyatnya kenyang, terjadi kedoliman, apalagi lapar, dolim, itu pasti riak-riak perlawanan dan riak-riak perpecahan itu pasti terjadi, jemaah sekalian. Saya berikan contoh. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena beliau ini orang yang sangat adil sekali, keadilannya luar biasa ya. Banyak cerita bagaimana adilnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya ini, beliau itu, saya pernah cerita kepada antum semuanya, beliau ini pernah menyamakan antara hamba sahaya dengan orang merdeka, orang muhajirin dengan orang ansor, orang yang hijrah yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dalam pembagian. Jadi beliau ini pernah membagi-bagi harta gaji rakyat. Ini penting, gaji rakyat. Jadi kalau Abu Bakar gaji rakyat itu benar. Tapi kalau ada orang yang mengatakan akan buat kartu prakerja itu bermasalah ini ya. Jangankan buat kartu prakerja, bayar hutang aja enggak tahu dari mana ya. Nah, jemaah sekalian, jadi Abu Bakar tuh sempat gaji. Hari ini mereka yang menjelek-jelekkan khilafah tuh belum pernah menggaji rakyat. Yang nganggur loh, rakyat nganggur pun digaji. Tapi khilafah tuh pernah gaji rakyat loh ya. Pernah gaji sama Abu Bakar. Disamaratakan semuanya. Akhirnya Umar protes. "Ya Abu Bakar, bagaimana Anda menyamakan antara orang yang merdeka dengan budak, orang yang memiliki keutamaan seperti para veteran perang Badar dengan orang yang muslim yang biasa-biasa aja?" Apa tahu Bakar? "Adapun keutamaan yang mereka miliki itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya sebagai khalifah akan menyamaratakan pembagian mereka." Masya Allah, keadilan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, gak pernah membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang membuat rakyatnya sangat mencintai Abu Bakar. Pernah ya suatu waktu, tadi saya cerita ya, pada zamannya Abu Bakar terjadi musim paceklik yang luar biasa. Saking pacekliknya orang gak bisa makan. Musim paceklik
di Arab dengan musim paceklik Indonesia itu beda kondisinya. Kalau orang Indonesia musim paceklik, insya Allah masih bisa makan. Ya minimal singkong, getuk, apalagi pak, tiwul, terus nasi jagung, atau kalau enggak adalah apalah yang kita makan, singkong atau bagaimana. Masih bisa bertahan hidup dalam makna bisa bertahan, nanam gitu ya. Tapi kalau orang Arab, musim paceklik, mau makan apa? Makkah terutama ya. Makkah Madinah itu makan apa aja maksudnya? Gurun tandus, padang pasir. Mau nanam singkong enggak mungkin. Apalagi ubi jalar. Mau nanam tomat enggak mungkin. Ya. Kalau di Indonesia musim paceklik, kok sampai rakyat enggak bisa makan? Itu bukan karena enggak subur, karena rakusnya para penguasa dan para pejabat itu. Beda aja Mas kan. Bapak-bapak kalau jalan-jalan keluar Jawa misalkan, enggak usah luar Jawa lah, di Jawa saja ya. Anda daerah datang ke daerah Magelang, daerah Temanggung, daerah macam itu, suburnya luar biasa itu. Apalagi kalau Anda ke Sumatera, Anda ke Kalimantan, ke Sulawesi, apalagi daerah Ambon, Maluku sana, subur-suburnya luar biasa. Orang daerah Maluku itu nyari ikannya masih pakai tombak. Ya, luar biasa aja Mas kalian. Kan saking suburnya. Nah makanya kalau Indonesia kok sampai gak makan rakyatnya, itu bukan karena kita ini gak punya SDM, SDA enggak. SDA kayak kita luar biasa. Cuma SDM-nya rakus. Nah masa muslim kembali bersama tadi. Jadi orang pada musim paceklik, gak ada yang bisa dimakan. Mereka datang lapor sama Abu Bakar, demo lah. Cuma demonya dulu gak ke istana ya. Terus gak ada gas air mata juga dulu ya. Demonya itu langsung ke rumahnya Abu Bakar, karena Abu Bakar gak punya istana. Datang, Abu Bakar keluar. Bukan didatangi istananya terus pergi kemana, bukan. Kayak beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu di sebuah negara namanya, di sebuah kerajaan namanya Andusila itu ya, bukan ya. Baik jemaah sekalian, ditemui sama Abu Bakar. Temui, ada apa wahai rakyatku? Mereka bilang, ya Abu Bakar, kami lapar. Hewan-hewan kami, hewan ternak kami semuanya mati kelaparan. Kalaupun masih hidup gak layak disembelih. Kenapa? Yang ada cuma tulang. Gak ada yang bisa dimakan kecuali tulang. Ya Abu Bakar, kami pada kelaparan ya Abu Bakar. Abu Bakar tersenyum. Ya sama. Kalian lapar ya saya? Saya lapar. Bukannya ketika rakyat lapar, malah pejabat eselon 1 dikasih mobil seharga berapa ratus juta itunya. Baca gak beritanya? Jangan ya. Ini rakyat lagi kelaparan, malah mobil dinasnya seharga langit, selangit harganya. Itu kalau 1-2 orang gak masalah. Ini para pejabat. Nah masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Apa tahu Bakar? Saya juga lapar. Keluarga saya juga lapar. Adapun harta yang saya miliki sudah saya habiskan untuk saya infakkan beberapa hari yang lalu kepada saudara-saudara kalian lebih miskin daripada kalian. Sudah saya infakkan kepada saudara-saudara kalian yang lebih miskin daripada kalian. Terus mereka bingung juga. Terus gimana Abu Bakar? Ya sudah, kalian pulang, sabar, berdoa. Saya yakin sebentar lagi Allah akan memberikan solusi dengan orang yang kaya di antara kalian. Akhirnya mas kalian, beberapa hari kemudian datanglah Utsman bin Affan membawa ratusan ekor unta penuh muatan, semuanya diwakafkan, diinfakkan untuk penduduk Madinah yang saat itu lagi musim paceklik. Keadilan jemaah sekalian membuat rakyat itu mencintai penguasa. Sebagaimana antum sebagai ketua RT atau ketua takmir, kalau adil itu semuanya rakyat itu senang. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah sekali lagi, prinsip keadilan ini merupakan prinsip Islam. Dalam berbagai macam ayat, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Misalkan di surat Al-Maidah ayat 8 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'u bil qist. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum
membuat kalian tidak berlaku adil. Tetapi berlaku adillah, karena itu akan membuat kalian lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi sekali lagi, adil. Keadilan penting. Ini prinsip pokok dalam masalah pemerintahan Islam. Itu diwariskan turun-temurun oleh khalifah-khalifah sepeninggalan Abu Bakar. Umar misalkan dikenal sebagai manusia yang sangat adil. Makanya Umar ini pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat sebagai qadi, sebagai apa? Ketua Mahkamah Agung Umar, untuk memutuskan macam-macam. Walaupun Abu Bakar juga terlibat kadang, tapi yang mempokok itu Abu Umar. Pernah pada zamannya Umar, jamaah sekalian, Amr bin As radhiyallahu anhu saat itu diamanahi untuk menjadi gubernur di Mesir, melakukan perluasan masjid. Ada riwayat mengatakan perluasan rumah dinas, tapi ada yang mengatakan perluasan masjid. Tapi beliau ini memakai sebagian tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi dan bangunannya dirobohkan. Orang Yahudi enggak terima. Ganti rugi yang diberikan oleh Amr bin As menurut dia enggak cukup. Akhirnya dia berjalan menuju Madinah, laporin Amr bin As kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dia yakin Umar tuh orangnya adil. Kalau sekarang, saya yakin deh, Anda kalau ada punya masalah dengan kawan-kawan Anda, enggak mau ke pengadilan. Kenapa? Entek duitnya ya. Kenapa? Udah begitu belum tentu adil. Kan begitu ya. Mending damai aja, kan begitu jamaah sekalian ya. Ketidakpercayaan itu bahaya loh jamaah sekalian. Itu kehancuran sebuah peradaban, kehancuran sebuah bangsa. Nah jamaah sekalian, orang ini yakin, maka dia berangkat, berani mengeluarkan modal berapapun untuk menemui Umar. Sampai di Madinah, dia keliling mencari istana. Bingung dia, kenapa? Rumahnya semuanya sama. Hanya satu yang rame, masjid. Dia kira itu istananya Umar. Dia duduk nunggu, loh ini kok orang sholat ya. Akhirnya habis sholat duhur, ada yang nanya, "Bapak dari mana?" "Dari Mesir." "Oh jauh sekali. Ada apa gerangan?" "Saya ingin ketemu Amirul Mukminin." "Di manakah istananya?" "Oh beliau gak punya istana ya. Tapi kalau Anda ingin menemuinya, siang-siang begini biasanya beliau tiduran di bawah pohon kurma itu." Akhirnya Yahudi ini datang. Ternyata benar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah ya, beliau sedang tidur-tiduran di bawah bayang-bayang daun kurma. Gak ada pengawal, tidur sendirian. Orang ini heran, inikah khalifah tersebut yang namanya harum di seluruh penjuru bumi? Dia pun mendekat. Umar bangun, ditanya, "Anda dari mana?" Begini-begini, "Benarkah Anda Amirul Mukminin?" "Iya, saya Umar." Mulai kagum dia, masya Allah, luar biasa nih orangnya. Nggak dikawal ya, nggak membuat jalan macet, nggak membuat apa namanya harus mengalihkan arus dan sebagainya, enggak ya. Ini Umar, dia cerita. Akhirnya dia bilang, "Tolong ambilkan tulang unta." Diambil tulang unta, Umar kemudian menggaris pakai pedangnya, garis yang lurus di tulang tersebut. "Kamu bawa tulang ini, sampaikan, serahkan kepada Amr bin As." Orang Yahudi ini bilang, "Jauh-jauh saya datang ke Madinah, cuma dikasih tulang." "Kamu kasih ini Amr bin As, berangkat kamu ke sana." Balik dia. Tapi dia ya, mudah-mudahan ada perubahan lah. Mau gimana lagi? Begitu sampai di sana, kemudian orang Yahudi tersebut cerita bahwa dia barusan menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar menyerahkan tulang unta yang digaris lurus. Akhirnya apa, Amr bin As langsung bergemetaran dan mengatakan, saya ganti, kamu mau ganti berapa?" Katanya. Ternyata tulang aja buat orang takut nih, Umar bin Khattab. Ini sudah disogok sekian puluh juta, masih korupsi lagi ya. Nah masa muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi,
Ini keadilan yang luar biasa. Pada zaman Ali juga pernah terjadi, nanti kita akan ceritalah. Pada zaman Abu Bakar, Ali sebagainya, kita akan cerita. Karena sekali lagi prinsip keadilan ini adalah prinsip yang harus kita contohi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat, ada tiga perkara yang membuat sebuah masyarakat baik dan ada tiga perkara yang merusak sebuah masyarakat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian tiga hal. Yang pertama, bil adl, adil ya Mas kalian. Yang kedua, bil ihsan, untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, kepada makhluknya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada makhluk itu artinya memberi hak-hak mereka, menjaga hak-hak mereka. Ihsan kepada Allah beda lagi ya. Ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah sebagaimana seakan-akan kita melihat Allah. Yang ketiga, wa ita'idil qurba, untuk memberi kepada kaum kerabat, berbagi kepada saudara kita. Kadang ada sebagian manusia itu sama orang lain baiknya luar biasa, pedulinya luar biasa, tapi sama keluarga dekat bakhilnya minta ampun. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Ada orang kepada orang luar, kalau ada proposal masuk ke perusahaan dia, wah banyak dikasih. Tapi kesejahteraan karyawannya kadang gak dipedulikan. Padahal dia besar gara-gara apa? Karena karyawannya. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Tapi ada juga orang kebalikan. Sama keluarganya luar biasa, sama orang lain gak peduli. Nah, umat Islam itu harus pertengahan. Sama keluarga lebih diperhatikan, orang luar juga harus harus dipedulikan. Itu seorang muslim memang menjadi orang yang apa namanya, yang wasatiyah, yang pertengahan dalam bersikap itu berat, tapi baik. Masal muslimin, itu yang ketiga hal yang bisa memperbaiki sebuah masyarakat. Keadilan. Yang kedua apa? Ihsan. Dan yang ketiga apa? Berbagi kepada karib kerabat kita. Karena kalau kita punya masalah, biasanya yang menanggung kita itu siapa? Karib kerabat. Kadang teman-teman pengajian tuh ya acu tak acu kadang seperti itu ya. Ya walaupun juga ada yang peduli juga ya. Terus yang ketiga jemaah sekalian, yang berikutnya yang merusak, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang kalian tiga hal. Satu, al fahsya, perbuatan keji atau perkataan keji, omongan jorok, apa namanya? Ini film-film jorok, kemudian gambar-gambar jorok, karena itu merusak ya Mas. Merusak. Itu kan banyak kejadian kan? Ada anak SD hamili anak SMA, kenapa? Karena terinspirasi dari sebuah tontonan ataupun terinspirasi daripada sebuah gambar. Sekarang malah diapakan? Malah dianggap sebagai seni. Menteri siapa tuh? Komunikasi tuh apa? Jelas-jelas menampakkan auratnya, bukan lagi aurat ya, tubuh sensual. Siapa sih namanya kemarin? Lagi rame-rame itu. Artis itu. Nah, yang diminta karena itu termasuk porno aksi. Jawabannya apa? Enggak, itu seni. In the name of seni, in the name of art, semua fahisyah diperbolehkan. Tapi cadar, enggak boleh ASN pakai cadar. Melayani masyarakat kok pakai cadar. Tapi pakai rok mini melayani masyarakat boleh. Oh, itu lebih berbahaya tuh. Merusak jaringan otak. Malah gubernurnya yang parah ya. Itu gubernur antum deh. Saya bukan gubernur, karena saya gak nyoblos. Ya mas kalian, sekali lagi ini pembicaraan tingkat tinggi. Jadi inisial-inisialnya gak disebutkan. Kenapa? Siaran langsung soalnya. Nah masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini loh ya, perbuatan fahsya itu, perbuatan keji, itu malah dipelihara loh. Buruk padahal. Bahkan tadi dibangga-banggakan, dikasih modal. Wis macam-macam lah. Wal mungkar, perbuatan mungkar. Ini merusaknya Mas kalian.
fahsya yang merusak, terutama merusak pikiran. Mungkar merusak juga. Jemaah sekalian, berbagai macam kejahatan hari ini yang memakan banyak korban itu rata-rata karena perbuatan mungkar. Yang disebabkan oleh teroris paling berapa sih yang terbunuh, tapi disebabkan oleh perbuatan mungkar dan fahsya banyak. Jemaah sekalian, ada seorang suami membunuh istrinya, ada seorang istri membunuh suaminya, ada seorang dukun membunuh pasiennya sampai 50 orang. Itu karena perbuatan mungkar yang gak pernah diingkari. Iya kan? Lah, teroris yang disebut teroris itu paling berapa sih? Itu pun gak jelas korbannya iya apa tidak. Itu. Tapi perbuatan mungkar ini lebih banyak loh, jamaah sekalian. Lebih banyak loh korbannya. Kemarin yang terbaru itu, apa namanya? Saya baca, tadi pagi saya baca, kaget saya. Anak SMP bunuh bayi, bunuh apa, bayi 5 tahun. Saya cari-cari sebabnya, satu, karena nonton film mungkar. Film apa? Film horor, film sadis. Itu inspirasi. Maka bapak-bapak hati-hati loh, anak-anak itu kalau nonton YouTube itu, jangan sampai itu, kalau dia nonton YouTube nanti dia praktekkan sama adiknya, itu bahaya itu anak-anak itu. Disortir betul. Itu mungkar loh jamaah sekalian. Tapi film-film itu diproduksi secara massal. Masalah muslimin, belum lagi pada zaman dulu ya, ketika Inul lagi siapa nama, lagi apa, lagi naik daun tuh, itu banyak orang melakukan pemerkosaan gara-gara goyangan Inul. Mungkar ya mas ini. Masih banyak perbuatan-perbuatan mungkar lainnya. Ini karena merusak. Maka pada zaman dulu jamaah sekalian, pernah terjadi pada zaman dulu. Ya maaf, yang ketiga langsung. Yang ketiga, wal bagi. Apa ya bagi? Melampaui batas. Tindakan dolim. Jamaah sekalian, tindakan dolim ini, itu maksudnya dolim itu berarti kepada orang lain. Kalau fahsya, perbuatan keji, itu kadang masih sifatnya pribadi. Tapi kalau dolim itu sudah di luar dirinya, maksudnya berbuat dolim kepada orang-orang lain. Nah, masyarakat muslimin, ini juga berbahaya perbuatan dolim ini. Ingat, salah satu sebab terjadinya berbagai macam penyakit, di antaranya apa? Karena perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan apa? Keji, perbuatan kotor, zina, apalah sejenisnya. Maka dulu ada salah seorang ulama, saya ingat saya Abdullah bin Abbas, ketika diberitakan, ya imam, sesungguhnya di daerah sini sedang terjadi penyakit ta'un, penyakit yang mematikan. Jawaban beliau singkat aja, berarti zina sudah merajalela di tempat tersebut. Berarti apa? Zina sudah merajalela di tempat tersebut. Sebab Rasulullah pernah bersabda di hadapan para muhajirin, ya ma'asrul muhajirin, khamsun idab tulib tumbihinna wa'udhu billah antadrikuhunna. Ada 5 perkara yang kalau menimpa kalian, maka akan berbalas dengan berbagai macam hukuman. Saya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak menimpa kalian. Poin yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah apa? Lam tadhar al-fahishatu fi qawmin qad illa ammahumullahu bilbala illa fashafihimu ta'un wal auja' allati lan takun filladina madu fima madot. Tidaklah penyakit, tidaklah perbuatan fahisyah menyebar di sebuah masyarakat, hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan melakukannya. Lah sekarang terang-terangan jamaah sekalian, terang-terangan mereka melakukannya, sampai mereka terang-terangan melakukannya, apalagi LGBT, terang-terangan mereka itu berbuat maksiat, sampai mereka itu mengiklankannya di media sosial atau di media apa, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala fasyafihimut taun, Allah Subhanahu wa taala akan apa, menimpakan kepada mereka penyakit taun wal auja' dan berbagai macam penyakit yang mematikan. Makanya kalau ada corona ini, sebenarnya yang digalakkan bukan memakai masker, tapi yang digalakkan ingkar mungkar, al-ma'ruf nahi mungkar. Pernah pada zaman khalifah, saya lupa Al-Muqtadi bi Amrillah atau siapa itu, nanti saya coba lupa, saya buka lagi catatan saya pernah nulis ya. Pernah terjadi penyakit yang mematikan, mirip-mirip virus corona sekarang, ataupun apa namanya, virus demam berdarah atau apalah yang paling banyak matikan.
Kan sebenarnya ada yang lebih matikan daripada corona kan? Demam berdarah itu matikan aja maksudnya. Di NTT ini selama kurang lebih tahun 2020 ini sudah 40-an meninggal. Corona baru berapa orang? Kan yang paling matikan itu satu kanker. Yang kedua tuh rokok. Halo? Apa? Rokok. Apa, Pak? Rokok ya. Ini ternyata mematikan juga ya. Jadi jangan coronanya diperhatikan tapi rokoknya enggak ya. Nah, masal muslimin yang mudah-mudahan dirahmat subhanahu wa ta'ala. Ya, soalnya kalau rokok kan menghasilkan apa namanya? Cukai, bea cukai. Kalau virus corona enggak menghasilkan ya. Baiknya mas kalian, itu pernah terjadi pada zaman dulu. Akhirnya khalifah ini memerintahkan kepada para umaroknya, para gubernurnya, untuk menggiatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah digiatkan beberapa pekan atau beberapa bulan, akhirnya penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi obatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya mas kalian, saya kira demikian apa yang sampaikan karena sudah terdengar suara adzan. Insyaallah lain waktu kita bisa melanjutkan bagaimana keadilan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian apa yang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.